Rebrats. Ini rambutku nggak pendek kok, ini lagi ngejempol aja. Dan ini dalam perjalanan ke Bandung. Kita bakalan staycationan di Bandung 4 hari 3 malam. Malam pertama kita bakalan nginep di The Host Tour, dan nanti hari kedua sampai keempatnya itu di Eugene Villa atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya sekarang aku bakalan bahas soal The Host Tour-nya. Dan ini masih dalam perjalanan dan baru aja masuk tol. Belum nyampe mana-mana, baru cabangan. Ini tol apa sih? Tol Jor. Kita lewat Tol Jor pokoknya. Dan lumayan macet. Ya udah. Sebelum lanjut nanti seru-seruan bareng di Bandung, nginep di The Host Tour, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya? Udah? Oke, sekarang langsung jalan-jalan aja. Yuk. Lagi di rest area, ini anak Mimi. Mimi apa itu? Mama Ash. Ini cotton candy Starbucks. Menunya namanya cotton candy. Nah, aduh, gak dipegang dong. Wah. Aduh, yang kesemua deh. Shhh, ada yang lagi. Ayo buruan, Seperti biasa ya, bapaknya Ralin kalau udah lelah request papa di belakang sama Yayin. Kenek, maju kenek. Oke, sekarang kita room tour di The Host Tour. Oke. Tuh, nih namanya ruang tamu. Ruang tamu di dalam kamar. Nih. Wah, desainnya bagus. Pakai karpet, ya kan? Ada kursi kecil nih buat duduk-duduk, ya kan? Buat selonjoran bisa ini, ya kan? Tuh. Ini buat narok-narok HP, nyolok-nyolok, nah, ya kan? Nah, yang lampunya lampu jamur, keren juga, ya kan? Ini ada fotonya serigala nakal. Ini kalau mau lihat pemandangan nih dari sini nih, tuh, ya kan? Pemandangan parkiran. Ini korden nih, bisa dibuka kordennya. Ini ada tempat ngopi. Dikasih kopi, dikasih air putih. Dengan, nah, karena pesennya bilangnya ada anak kecil, dikasih makanan anak kecil, ya kan. Ini tempat tidurnya, ya kan. Tempat tidurnya ini, wah, jatuh. Ini tempat tidurnya, ya kan? Kasur. Tuh, deket sama ruang tadi, ruang tamu tadi itu. Gitu, Ma. Ini batu bata beneran enggak ini? Oh, beneran loh ini. Ini batu bata beneran ini. Di sini ada yang unik. Ada kaktus. Tuh. Kamu cocok menjadi vlogger. Tuh, ya kan? Ada kaktus setinggi ini, seperti, jadi kalau kita tidur itu seperti tidur di atas pasir gurun, pasir sana loh, ya kan? Tuh. Ini kaktus betulan ini, coba ya. Sambil mau nggak? Ini batu bata beneran enggak ini? Oh, beneran loh ini.
Ini kaktus betulan ini tuh. Bukan kaktus bohongan ini. Terus bisa nonton TV di sini. Ini kalau tiduran sini tiduran ya kan. Nah, sini sambil nonton TV tuh. Enak toh? Ya kan? Nah. Ini kacanya. Oh, tuh lihat tuh. Wah. Ini mamanya sama anaknya lagi mandi nih. Enggak, aku gak mandi, aku nemenin Yain. Oh, nemenin Yain mandi katanya. Ini kamar mandinya ini. WC. WC-nya bagus banget, gila. Iya, WC-nya ini bisa nutup sendiri apa nge-flush sendiri ini, Mas? Kali dah. Bisa kalau aku suruh, boy, pas. Ya, nggak jauh beda ya sama kamar mandi kita yang baru ya. Jauh? Bedanya. Tapi ini bagus. Kamar mandi kita bagus, ini lebih bagus. Iya, nih. Iya. Banyak tanaman-tanaman ini serasa mandi di ini di hutan ini. Nah, ini tempat buat apa ya namanya? Buat ngapain aja bisa ini. Ngaca bisa. Buat makan bisa, buat duduk bisa, buat kerja ya bisa. Wis, mantep lah pokoknya ini hotel ya. Nek punya duit ya sini aja, nek gak punya ya tidur rumah sendiri-sendiri lah ya. Nah, mantep nih. Oke lah, turnya udahan aja. Dah balik lagi. Dadah. Punya jaket mau di restorannya habis itu main bentarannya di bawah. Oke. Okay. Sama Yai. Tuh, lihat nih. Tuh. Kecil banget dia. Pakai sendal dulu. Ayo pakai sendal dulu. Ayo. Mau beli Yain tadi kemana? Mobil-mobilannya tadi dilempar-lempar, ditendang-tendang kan, sekarang hilang. Nakal. Enggak ya, Yain pinter ya. Papanya mama itu gak usah dicium-cium. Yain, enak gak? Enak lah, rasanya sama kayak bikinan mama ya, Pap. Aku jualan aja ya seharusnya. Iya. Nah, kamu bikin, tak jualin di kantor. Bener ya? Iya, bener. 75.000? Nah, ini aja berapa harganya? Udah kita bikin kafe ya, Pak. Enggak. Mungkin akan, amin. I gotta figure it out right now, 'cause I know what you need. You want only the best, and nothing but the best for me. Kita sikat gigi berarti? Mana A? I. Pintar. Yain sudah, sekarang mama sama papa. Kenapa nih bajumu compang-camping? Hanya ini. Itu apa? I gotta figure it out right now, 'cause I know what you need. You want only the best, and nothing but the best for me. I gotta figure it out.
Let's go. Halo. Mau ngobrol sedikit, jadi tadi perjalanan ke Bandung dari rumahku itu, rumahku di Jakarta Barat, memakan waktu 5 jam dengan istirahat di rest area itu 2 kali. Dan dua-duanya tuh istirahatnya kayak hampir setengah jam sih sebenarnya. Berarti perjalanan tuh memakan waktu sekitar 4 jam. Ini lagi lumayan padat banget Bandung karena banyak banget jalanan baru yang bikin kita bingung karena jalurnya tuh gak jelas. Yang barunya ini kayak petunjuk jalannya tuh kecil-kecil gitu tulisan. Sumpah pusing banget. Ini weekdays ya, gimana kalau weekend? Aku yakin ini ke Bandung lagi parah banget sih. Tapi begitu nyampe Bandung, nemuin hotel The Host Tour ini, wow, super happy. Capeknya hilang. Abis ini aku mau berendam gantian aku yang mau berendam. Sambil me time di kamar mandi. Terus untuk hotelnya aku gak expect sebagus ini. Aku kira bakalan beda sama di foto, tapi ternyata ini sama persis sesuai ekspektasi aku. Dan ini hitungannya murah, 790 ribuan per malam. Ini yang extra large. Hitungannya berarti yang di atas suite. Ya, bagus banget. Dan setauku yang kamar ada bataknya ini cuma satu ini doang dan selalu jadi rebutan. Makanya aku prefer untuk staycationan di hotel ini tuh weekdays aja ketimbang weekend. Dan ini cuma satu malam doang, besok bakalan pindah. Tadi untuk makanannya di potting shed ya dibacanya, itu lumayan pricey tapi porsinya banyak ya Bo ya. Porsinya banyak banget. Berdua tadi habisnya 215.000 dan itu porsinya gede-gede banget. Bahkan yang untuk pastanya itu menurutku untuk porsi cewek itu bisa untuk bertiga. Rasanya lumayan kok makanannya, terus servisnya oke banget. Kayaknya next time suamiku tadi nanya kenapa nggak 4 hari di sini aja. Betah dia sister. Aku juga pengen nyobain hotel yang lainnya lagi yang udah masuk wishlist aku dari lama dan pengen nyobain besok nih. Nah, yaudah, video liburan di Bandung episode 1-nya kita sudahi sampai sini dulu. Jadi aku nge-review The Host Tour secara menyeluruh dulu. Next-nya di hotel berikutnya sambil nyobain makanan-makanan di Bandung mungkin. Yaudah, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan enjoy nontonnya dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching. I'll see you next time. Bye.